Sobun buenas sobun. Thank you.
Thank you.
Saya sibuk. Tak nak mula. Kat mana? Apa apa? Sebab. Sebab apa tu sebab ya? Mata saya ni. Sebab apa tu sebab? Kita tengah pergi ni, kan? Susah mula, kan? Ini mula.
la palabra en parte de la لاختلاف عوامله Potong sakinati alaiha
Tak dengar mana. Tak dengar apa dia. Tak dengar mana. Dia bahasa suara tu telur dah. Dah, ha, apa ha, tengok mulut. Ingat tak? Tak mula pagi. Mula lagi. Eh? Mula lagi sikit. Eh? Sikit. Sikit mana ha? Tak apa hak boleh. Dia tak mula lagi. Tak lagi eh. Ha, mulalah lah ni lah, ini lah. Dua orang dah kena mula hari ni. Ha, tu ha, dia lagi. Dia pula tak ada ngapa lagi ke tangan dengan. Dia tak ngapa lagi. Tak mula juga. Ha. Apa ni? Thank you.
سوف تغيير أواخر الكلمة jadi ah demo sudah ngaji dah. Kita baru nak mula aja. Dah. Dah. Ya. Kena ngapa lah, kena ngapa. Ada banyak orang ni hok lagi tu. Cucuk belakang dulu. Cucuk hafi tu. Jika orang kawasan yang ada tak lah. Oh nak ya? Ada tak? Ding. Ting tu lah. Ting hafi. Haa. Najib Semawi. Kalau kosak nak lari tu, tanya. Kerana sekuat-kuatnya dia boleh ngapa tak. Tu orang panggil berasa tidik dah. Hakikatnya bodoh. Hakikatnya bodoh. Dengan apa boleh kita mengaji dia kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma faqqina fid din wa fa 'alaina futuhan 'arifin wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. مثلا apa tu usul ngapa bikinno betul lah. Al kalam huwa al lafz al murakkab al mufid bil wad' wa aqsamuhu thalathatun ismun وفعل وحرف جاء بمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورباء والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. Kata Muslim rahimahullah bab yang terakhir dalam bab tawabek babul badali idza ubdila ismun min ismin aw fa'lun min fa'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabi wa huwa arba'atu aqsam. Iya, kita bisa dengar bada. Maksudnya tabat itu. Kata maksudnya babul badali. Ini hadal babu. Ada yang masuk. Hadal babu bermula ini babu ialah babul badali. Babul fi bayani ahkamin badali. Satu bab yang adalah ia yang kala ini fi bayan ahkam pada menyatakan fi bayan hukmi wa aqsamin badan. Kerana ia banyak dua ya dalam matan. Satunya hukum, yang kedua matan. Takrih tak banyak. Takrih kita banyak. Ini satu bab fi bayani pada menyata. Bab badali pada menyatakan akan hukum. Nak menyata akan hukum wa aqsami atau pada hukmi. Orang pagi jadi mufak atau jadi tanazuk. Kita baca hukmi dengan hukmi. Hukmi wa aqsami. Semua tu jadi mudhaf. Al-badali mudhaf ilai. Atau jadi tanazuk berburu-buru mudhaf ilai. Ini satu bab pada menyatakan hukum. Badal ni hukum dia mesti mana? So, wa aqsamil badali dan bagai-bagai. Segala bagai bagi badal. Badan ni ada berapa bagai? Hukum pesen mana ada berapa bahasa? Badan tu dia ada. Sebelum kita nak kenal hukum, kita kenal gue dulu. Apa badan tu?
Ini kita wakar rezeki. Al-badalu lughatan, bermula badal, makna badal, lughatan, pada lughah, bil lughati, bermula badal pada lughah Arab. Bila sebut kita badal, 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 haji badal. Nah, nama badal. Apa badal? Apa badal? Badal-badal palulu, al-iwadu, ganti, gantian, iwad ni gantian, benda yang diganti, yang dibuat gantikan dia. Kita ambil benda tu, buat ganti benda lain, benda tu panggil iwad. Iwad, gantian. Ambil ganti. Kawin di badar dia mau, dia mau tak suami, kawin nak badar. Jadi kawin nak ganti iwat. Iwat. Itu pada luar, asal badar tu ganti. Lepas tu tu nak mengatakan makna dia. Wastilahan. Atau pada lubatan dan bermula badar pada istilah. Pada panggilan ulama nahu. Turut panggil lepot untuk nahu ni, badar tu makna apa? Istilah, ni kena ingat awak ni. Awak tak kena pada istilah ni, ni. Badar pada istilah tu ke apa? Turut unawalahu. Badar-badar ialah at-tabi'un, ialah al-labzu at-tabi'un. Lafaz yang mengikut ia. Mengikut. Sebut kata mengikut ni turut orang lain, turut lafaz lain. Lapa belum pada dia atau panggil matbu' lek dia tu sahabat. Berarti jatuh lepas pada orang lah badan ni. Tak ada lah badan berdek. Tak ada. Semua tak ada mukadde hak sahabat. Na'at mukadde. Taukid mukadde. Badan mukaddam. Maktub alai. Maktub mukaddam. Tak ada. Tak ada. Tak boleh cari. Hukum dia tabat. Kalau dia hidup dulu pak, tak boleh jadi badal. Tak boleh jadi tahu, tak boleh tabat lah. Dia orang Arab jadi hal lain pula. Dulu jadi sifat na'an. Tapi bila dulu, tak boleh panggil na'an muqaddam. Arab jadi han. Dia kata lah. Anak tu idha kuddima u'ribahalan. Bila dulu dia kena kata dia. Jadi dulu sifat, tengok. Berarti kena tabek orang, okay. Turut orang, okay. Kita mau pisah, kita nampak dulu sikit. Ya Azai dia. Aku kan? Video. Ataupun ya akhuka Zaidun. Kita nak ambil Zaid dalam maksud ibu ni. Kalau kita hidup ni kita kira nak ambil apa-apa jadi al-maksud dubi hukmi kita. Maksud kita semua dia. Kita misal macam ya akhuka. Akhuka ni isi limau kan? Limau lah. Isi limau. Rokok dengan waw tu. Hak yang bagi ya'a. Telah datanglah oleh saudara bagi engkau. Siapa? Zaidun. Zaid tu. Zaid lah. Kalau datanglah oleh saudara engkau. Datanglah oleh saudara lelaki engkau. Oleh Zaid tu lah. Oleh Zaid tu. Datanglah oleh saudara engkau. Zaid tu. Zaid tu yang nak ni. Dia nak ke apa Zaidun.
ibadah tu dia badan, 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 badan. Satu badan. Ah, tu tengok. Hok mana jadi badan? Zaidun. Jadi badan Zaidun. Maka Zaidun orang panggil lapak at-tabak mengikut. Mengikut akan lapak aku kan? Tunggu lagi pula al-maqsudu bil-hukmi. Lagi pula lafa ni, tabat ni, Zaidun ni, ialah lafa yang dikandak, yang dikandaki akan dia, yang dimaksud akan dia, yang dituju akan dia. Maksud yang dikosat akan dia dan dituju akan dia, dinak akan dia, nak dia tu, nak dia. Maksud lama tu yang dinak akan dia, kita dah nak. Dinak tu bil hukmi, dikadak dengan hukum, bawa tak lep pada maksud. Dikadaki akan dia dengan menghukumkan, dengan hukum. Dikadak dengan hukum-hukum bagi matmuk. Ni hukum ke apa? Ja'a Zaidun, telah datang oleh saudara lelaki kamu, kakak Umar. Kita hukum datang, kita menghukum datang. Sekarang ni kita nak hukum kata saudara engkau tu datang. Nampak tu dah? Hani ja'a fa'imali akhuka fa'in. Kita terjaga aku kah telah datang oleh saudara kau. Maka kalian kita nak hukum kata saudara tu mana. Tapi hok semua tinoknya bukan di aku kah sangat. Lek kita gecek ni, hok kita kosak semua nak menghukumkan dengan datang ni. Kenapa lah pasal itu? Nak buat ni, hok ni penuh juga tapi tak sungguh sangat. Hok nak sungguh tinggal ni. Tapi itu bila sebut kata badar, jadi orang mutakallim kecek, dia nak tuju ke orang. Dia nak ke apa, dia ambil hati buat badar. Haa, tengok. Nampak tu dah? Telah datanglah oleh saudara engkau. Dia kecek lagi. Ja'a aku kah? Zaidun. Zaidun. Zaidun tu yang nak di Zaidun. Ya aku kah benar. Tapi kosak semua ti. Kalau panggil maksud bezah, kosak semua ti, nak tuju semua dengan hukum datar tu. Ni lapar ni, lapar tu tiket dah badar. Sebab tiket dah badar, dia kena ingat ni. Tak boleh ni dia tubik lakuk ya. Tiket dah banyak-banyak. So Allah kata, hadis oleh Muhammad, al-badadu ala niyati, apa? Ala niyati tarhil, tarhil mubdal, mubdal minhu. So Allah kita kata, ja'akuka Zaidun, Allah datang oleh saudara engkau Zaidlah. So Allah kita kata, ja'a Zaidun. Gitu. So Allah kita nak waktu. Betullah. Dia kata al-badadu ala niyati tarhil mubdal min. Badan-badan tu dengan kita niat capok haut mubdal min. Supaya kita haut supaya tak tepi, tak tepi. Bukan tak sih tapi tak tepi dulu makna. Ha, kita badan tu. Apa lagi kita boleh misal? Siapa tak misal badan? Mana? Kau mahu buka Zainah bukia atas tu dah. Kia tu dah nak. Pak lain lagi. Kau mahu hamuki. Betul. Apa lagi? Kau mazu malik. Nak pada tu, meh tu ya. Meh lah ada.
Allah Ta'ala kata, inna lil muttaqina mafaza. Allah Ta'ala kata, sungguhnya bagi segala yang bertakwa itu mafazan, ada buntungan, ada betul. Mafazan isi inna ni dimutaki pematian. Sesungguhnya ada bagi orang yang bertakwa tu, Allah Ta'ala kata, boleh boleh bagi orang yang bertakwa tu mafazan, tempat buntung, tempat bertuah. Orang bertakwa ni boleh tempat tuah. Hadaiqa wa ahnaba. Apa baca? Beberapa kebun-kebun syurga, wa ahnaban, dan beberapa buah-buah unam, kebun buah tamah, kebun-kebun buah unam. Nak buat ni? Kena tak pergi? Ada ikut badan pada waktu itu. Banyak pakai banyak. Maka tu yang kecek, dia mungkin nak pergi kita tujuh ni. Dia nak ni. Bagi orang bertakwa itu tempat bertuah, kebun-kebun syurga dan kebun-kebun unam. Pak ni penat juga, tapi kosak dengan hukum semua bagi orang bertakwa. Jadi badan tu kek tanya juga tu, kek tanya juga. Sebab tu kena pahaya ilmu lahu ni. Barulah kita pahaya hak tu yang maksud nak kita, nak we kita we. Ni satu juzuk je hak ayat Quran, ayat Quran banyak mana lagi. Hak kecek pun bentuk badan. Yang penting bila kita erok jadi badan, kena tuju ke badan tu sendiri. Hukum hak tu eh, hukum nak beri tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang betul. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan ni. Ha, tu jalan betul hak tu tu. Siratul ladzi itu pada pada siratul mustaqim. Hak tu nak we kita minta semua tu. Siratul ladzi la an'amta alaihi. Salam ya Allah, hidayahlah kami jalan yang bagi mereka yang engkau beri nikmat di atas mereka. Ayat lain we tafsir minan ladzi la an'amta alaihi minan ladzi la sidqa syahir salih. Asna ulaihi rafiqu. Itu betul-betul. Ayat Quran tu, kalau hadis tu pula, ulama ni yang nak ambil kira orang ni yang terkecil daripada kaedah dulu. Ha, lagi pula dikosak dengan hukum. Nak hak tu. Ja'akukah Zaidun. Dia nak bayar kata Zaid lagi. Sebab boleh jadi saudara engkau tu, dia banyak orang kan. Boleh jadi kan. Lepas kita sendiri kata Zaidun, nak kita pecah ayat kata Zaidun mari. Kalau kata Ja'a Zaidun akuka pula lah. Kalau tengok tu, telah datang oleh Zaid kakakmu ke lah. Haa, dia tengok tu lah. Datanglah oleh kakakmu Zaid tu. Haa, kita tengok. Kenapa tak? Dia dah nak kok. Kalau ambil saya cuma tak dulu, aku kata lagi, aku kata tu badah. Pohon noknya lah yang aku kata tu. Kalau kau kata, aku kata Zaidun, ambil saya tak belakang. Pohon noknya tak di Zaidun tu. Jadi tengok ni, kalau maksud ni, telah datang oleh saudara kau, Zaid tu. Kalau kita balik, Ja'a Zaidun aku kata, telah datang lah oleh Zaid, kakak pun tu. Kenapa lah? Bila dengar apa? Oh, kakak tu. Mari lah. Ucapkan badan dia. Ucapkan badan. Al-Maksud bin Mu'min. Hal keadaan dia, hal pada mustatil al-Maksud. Dari kitab mana pun, kira lagu tu. Nombor. Hal keadaan dia, ia tabat ketika dikandok dengan hukum tu.
Apa lah mustatir? Mutalab bisan bila wasitotin. Lapa yang ikut Mari Zaidun ada dengan. Lapa tu bersepakai ia bila wasitotin dengan tidak ada wasitoh. Bila ay biwai biwasitotin la ismiyah. La ismiyah. La ismiyah dengan mana wairu. Sebab apa panggil la ismiyah? Kalau kita pakai laharan Nabi, tak sah kerana haram kita ini haram. Boharaja la kumarah. Al-haqqu la yadkhulu ala mislihi. Bermula haram itu tidak masuk ia dia tak umpamanya. Maka la ni nyata kata la isim kalau jadi majrur. Majrur dia isim. Boharaja lepas pada haraja kena majrur. Majrur tu kena isim. Maka la tu dikatakan la ismiyah. La isim dengan mana wairu gitu ya. Ai bi ghairi wasitatin. Apa kaedah itu baik pula? La ismiyah la al-ismiyah tu la tadkhulu illa ala nakirah. La ismiyah tak masuk pada kaedah atas isim nakirah. Mudhafu ilaih dia kena isim nakirah. Bila bila wasitatin jadi isim nakirah. Tak apalah waktu tu kaedah bang di kelima tu. Apa dia kata? Tapat yang dikosakkan dengan itu han kada elapa tu mutalab bisan bila wasitatin dengan tidak ada perkara yang menengok dengan tidak ada tua kelang tabat itu lah tabat itu hampir top di Thailand tak masuk al maksud bil hukmi yang dikosak akan dia dengan hukum seperti hampir rau prasong tidak ให้ hukum เป็นคําที่ประสงค์ที่จะให้หุกกลมแกนะ kita nak bagi hukum dia tu kalau kita hak praksong semua nak semuanya tabat tu ni bila wasitah tu dengan tidak ada perkara yang menengahi tak ada tua kelang dah maksud wasitah ni tidak ada huruf atau kalau ada harah atas dia panggil atas. Tu. Ini cek-cek tu buat mana ni? Dia sepok tu buat kapal dia. Al-Maksud tu dia sepok tu buat na'at. Na'at. Kalau na'at ni, diri na'at sendiri tu nak menyatakan maksud tu. Maksud di hukmi ya. Maksud tu. Tauki maksud bin hukminya muakkad nang. Okey tauki, tauki nang kuat ya. Tak dalam hukum hak nang. Satu tak sempat tu baik wah. Ha. Ejek dua tu tu baik tu baik tu baik. Bila wah kita pin nak tu baik apa? Apa tu dah? Bainahu tidak ada perkara yang menengahi bainahu antaranya antara tabek wa baina matbu'i la antara matbu'nya matbu' bagi tabat ni telah ni tak ada gapo ni pakai tak ada gapo masa ledak aku ke Zaidun tak ada kata aku ke wa Zaidun ke tak ada kalau wa Zaidun mari di apa tak buat dah tak bagi apa itu habis itu ibadah. Ini baru satu juzuk bagi badan. Ini badan kul mikul ni ada badan syaih dan syaih. Ada empat bahasa lagi. Tiga ni. Tampak tu dah. Nama dulu. Cek mudah-mudahan tak? Badan-badan ni ganti. Lapa buat ganti. Hak kita nak ke lapa tu. Hak nak sangat ke lapa tu. Cek ni. Lapa hak mengganti orang. Lapa hok jatuh lepas pada orang. Hok kita nak sangat di lapa tu bukan nak lapa belum pada dia. Bila kata ja aku ke Zaidun nak sangat jadi Zaidun ni. Bukan nak dia aku kan sangat. Nak juga. Lapa bukan kata tak sempat tu buat apa. Nak juga tapi hok nak sangat semua tinggal jadi Zaidun. Apa tu dah? Apa Nana? Ha? Berarti lagu ni tak sah. Ja'a akhuka himarun. Ha?
Lena. Sof bijak ha, bagi aku. Telah datang oleh saudara engkau, Hema tu. Hema tu. Boleh kita mengatakan. Tak ada ini. So, makna. Tengok. Boleh kita kira itu tu. Ya. Yeah. Boleh kita. Mari lagi tu boleh tak? Masuk ke badan mana? Badan mana? Kalau mari zahir lagu ni, turut zahir tak sah. Malaikat tak uing. Atas jenis tak uing. Malaikat kita dah tak uing. Lagi mana? Ja'aku kazaidun himarun. Eh, belum. Ja'aku ka himarun. Telah datanglah oleh kakakmu. Hema tu. Jadi, lelaki supaya hema tu. Soalnya datang supaya hema dah. Jadi itu. Rajulun kan hema. Jadi itu. Tashbih. Nampak tak? Kerana okey dengan datang. Ini nak badai ke mana? Ini nak badai tak boleh. Ah, ya lah masa kita mak dah. Ah, tu dia main. Tanya mak tu. Oh, mak tu dah sini. Gak mak. Kena tak? Kena dia mak tak? Kena sikit. Kena tu mana? Kena kepala. Ah, tu buat hilang dengan tu. Kata dia babun badali. Iza ubdilasmun, kata musanna, apabila dibuat ganti, apabila dibuat badan atau diperganti, digantikan, apabila dibuat ganti, baca bina wajah tu, jumlah awal, waktu siramah, apabila akhir, apabila dibuat ganti ismun akan satu isim naib fa'il bagi ubdilah. Apabila dibuat ganti akan satu isim, ada satu isim ni kena kepada lain. Apabila dibuat ganti akan satu isim min ismin, min takluk pada ubdilah. Apa pada min tu umum dan min hu. Nah, istilah bagi istilah tu. Zaidun orang panggil apa? Dia panggil mana? Lepas dia panggil apa? Badal. Lepas aku kan panggil apa? Mubdal minhu. Ingat mana? Ini istilah ulama-ulama. Zaidun panggil mana? Aku kan mubdal minhu. Apa mubdal minhu? Lepas yang diganti lepas lain daripada dia. Lepas yang dibuat ganti yang lepas lain daripada dia. Mubdal minhu. Mubdal minhu dah dulu, badan dah belakang. Sudah. Tabeknya badan. Matbuknya mubdal minhu. Pak dulu takkid muakkid, tabek. Matbuknya muakkad. Turut muakkad. Tau muakkid turut muakkad. Badan turut mubdal minhu. Na'at turut man'u. Maktub turut maktub ha alai. Belum dia. Mari. Apabila dibuat ganti akan satu nama, satu isim. Lepas Zaidun diganti min ismin daripada satu nama yang lain, ismin akhar. Kada sebut dan kira, ulang dan kira pula ilang lain. Sebut dan kira, buat ulang dan kira pula. Isim dua ni orang lain. Saya di sini nak badar daripada diri sendiri tak boleh. Ja'akukah, akukah. Saya tak boleh nak buat badar lagi. Nak omek diri sendiri, buat badan daripada diri sendiri. Ya Zaidun, Zaidun. Nak omek Zaidun buat badan pada Zaidun mula-mula ke? Tak sah, payah digapur tu. Tak kik lah Zaid. Oh, klik pada baktab kik tu. Nak tu Zaidun macam tu buat badan ke? Nampak tu dah? Ni, dia kecek dah pisik. Apabila dibuat ganti ke akan satu isim, satu nama, daripada satu nama yang lain, ismin akhad ni kena kepada mubdal minhu, iaitu akhuka.
bila digantikan akan lafaz Zaidun daripada lafaz akhuka. Pesan dia kata. Hak tu kata isim je kita buat ni. Au fa'lun min fa'lin. Atau kepada ismun. Au ni atau kepada ismun. Baca fa'lun yang digapak erok. Nak ikhwan air bagi ubrilah. Aktifkan. Atau apabila digantikan akan satu fa'lun. Misal fa'lun ada kita dalam bahasa Jemiah. Akan turradifa waktu dah, waktu waktu isim-isim sulusa tu pada pada ar-radifa. Ar-radifa tu isim ke bae? Ha? Isim, waktu pada isim daripada isim. Kita nak buat pada huruf fi'il tu lah, cari huruf fi'il. Tu, ada. Bada fi'i daripada fi'i. Oleh ia mari kalau bada fi'i ni nak rupa bada mufassal. Olehnya kita nak misal soi mudah-mudah. Anda kedok sang ada tak sang? Ada tak? Tengok syarah dia. Fa'in walikai mufassan daripada mujman. Nak risau yang mudah-mudah lah. Pe'en daripada pe'en. Satu lagi. Misal hot dalam muktasar tu. Misal muktasar. In tu salli. Tasjid. Dillah. In tatlu tahfaz تحفظ الكتاب نجحت ini apa dari itu yang biasanya sing banyak orang kerana dia berlaku kalau kita tengok pada rola apa tu dia berlaku isim tu pun boleh ada sebab tu misalnya kita dulu kan dapat ismun dulu kerana boleh berlaku sama ada pada isim. In tatlu jika menuntut tila oleh akal tahfaz jika hafal oleh agam al-kitab akan kita jika menuntuti hafal kita
kalau mengaji, mengapa kita agak? Kalau mengaji, mengapa? Padahal, mengapa ni kita nak dengan apa tu sangat? Faham tak tu lah? Mengapa dengan ngaji tu kira waktu lah dah lah. Yang satu dengan ngaji juga dah. Tuntut ilmu dah. Tuntut ilmu dah. Tapi kita nak dihafal tu. Kalau mengaji, mengapa malah kita-kita tu lah? Najah dah. Nasjaya, najah boleh engkau. Mung akan dapat ilmu. Apa dah? Nanti je lah. Dapat ni badan pada tetluk. Kau dah le muka saya minta in tu salli tasjud yarham tempat. Kalau musmaya musuju Tuhan merahmatmu. Kalau musmaya musuju Tuhan merahmatmu. Sujud tu semaya dah lah. Satu sujud tu semaya dah lah. Tapi nak orang kecek you nak sujud tu sangat lah. Di sujud tu. Dapat tu dah. Kalau semaya sujud mola ni tu hati. Tu hati. Dia kecek tengok kereta. Badan tu badan fair-fair tu. Dah. Nampak tak tu dah? Waktu mifat ni. Apabila dibuat badan akan satu fa'il daripada satu fa'il yang lain, fa'lun ay min fa'il akhar. Pada apa? Tapi aku di jami rumah pare. Kubur esok yang elok tadi kan? Malah dia boleh lewat. Hari ini budaya kita apa tu yang elok lagi? Dia esok yang elok lagi dah. Esok senang. Lagi hubung masak lah. Betul je lah. Betul lah. Nyanyi romai je bawa lagi. Bawa hingga kawan ni dah. Eh? Oh hingga merah. Nak tengok tabi'ah. Sebab nak bahas tabi'ah. Jauh merah jok. Dikir susu. Lepas tu bahas di ekro bihi. Fi jami'i. Jami'i ek misbah kepada isen tiga. Jami'i misbah kepada fe'en tiga. Kalau ni sebuah kepada semua kira-kira pak orang cara pilihan ke pak. Tapi bila kira sesuatu, tiga-tiga. Tu, insyaAllah lah klik ngapa, klik tengok mula. Lebih lagi kalau tak ada awak-awak tu kita usah tengok. Di Al-Kalam, mula tu lagi lah. Usah ngaji. Di awal tu ada lagi with apa lah with it oh takat ke apa tu dah lagi depan ni tak ada depan ni tak ada berarti dia mau nak boleh kutik dengan yolang tu hot tu eh dah yolang hot tu orang dia okay ni dah lah kalau tak ada tak ada dah tak semula kena sang ada gitu dah pada saya dapat bila-bila buka itu start pula pakar apa habis kita mulai sebut nak lai dua masa ya kena penawar dengan taklif pasal waktu juga manfaat untuk awam dia. Ini dia manfaat untuk orang yang tertentu ya. Kalau masuk sudah berawal ngaji. Untuk orang ngaji oleh kaya ngaji lah kedoh. Okey. Bab pentingnya tu dah. Untuk ponok mana pun ngaji lah. Boleh dah. Kita dah.
InsyaAllah. Maka masa ni kita kena usahai malak, tulis malak, kau pergi sekali tu. Jangan elok lagi. Allah subhanahu wa ta'ala ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min illahi yanfa'u billahi wa man la yanfa'u wa illa mustajab. نسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله فاتب علينا توبة تغسل كل واستر لنا الأوراد وأمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشيس والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا مع أهل القطر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما تبقى لك عوضا وفعلا كرما وذكر كل حلال دائما وأخلاء نتقيا علما نطاب الخير ونقفى كل شر ربنا واسلح لنا كل الشرور وأكرم المطاب والقيور ربنا كل الديون ولا تأتينا رسلنا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى إلى الحمد لله على الوفاء إلى بدئه من الشباب وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صدر مصطفى الغرباء اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امره Thank you.